bukan mustahil menyulap kabupaten yang terletak di ujung Pulau Jawa ini menjadi ekosistem digital. Salah satunya dengan membangun taman digital di kawasan Pantai Bum Banyuwangi, Jawa Timur. Perairan yang menjadi batas Pulau Jawa dan Bali ini telah ramai dikunjungi masyarakat kota Banyuwangi setiap akhir pekan. Area taman yang ada di sekitar dekat pantai juga dilengkapi Wi-Fi, meskipun Wi-Fi itu tidak setiap saat bisa diakses. Ditemui terpisah, Bupati Abdullah Azwar Anas menyebut pemerintah setempat akan membangun Pantai Bum menjadi sekelas marina dan pusat hiburan musik masyarakat. Tentu ini sambil berjalan terus, karena sekarang sedang di FS, di desain, karena itu nanti akan menjadi marina ya. Dan dari investor yang cukup besar, sekarang masih FS, konsultannya baru ditandatangani, sehingga ini perlu penyempurnaan secara bertahap. Tapi kan rakyat tidak mungkin menunggu FS ini, karena kegiatan ekonomi harus terus jalan. Maka yang sekarang kita kerjakan adalah menata PKL, menyiapkan paving supaya tidak becek, dan itu sudah selesai. Pembangunan ini termasuk dalam desain digital society yang dijalankan Bupati Anas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang digitalisasi. Nah, secara bertahap nanti fasilitasnya terus akan kita tambah, sehingga dengan demikian ke depan termasuk speednya terus akan ditambah, jika nanti pengunjungnya bertambah terus akan ditambah, sehingga anak-anak bisa menggunakan taman itu untuk menjadi tempat untuk memunculkan ide-ide kreatif ya. Di samping itu juga bisa memamerkan produknya di sana, terutama di hari Minggu, karena hari Minggu sangat ramai biasanya. Meski begitu, pembangunan ini meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah seperti kebersihan pantai dan pencemaran air laut yang sempat menyebabkan ribuan ikan mati.